Halo guys, Nagita Slavina ajak duo janda kontroversional kerja bareng. Begini komentar netter. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Baru-baru ini, Nagita Slavina kembali meluncurkan bisnis terbarunya, yakni Bun Lifetainment. Bun Lifetainment merupakan tempat bagi para bunda mencari inspirasi dan segala informasi tentang perempuan. Nah, baru-baru ini Nagita Slavina melakukan photoshoot untuk bisnis yang baru diluncurkannya tersebut. Tak sendirian, Nagita Slavina menggandeng sang adik Caca Tengger dan duo janda viral yakni Rahel Fenya dan Tina Wijayanti. Diketahui, nama Rahel langsung trending topik usai kabur dari karantina beberapa waktu lalu. Sedangkan Tina yang merupakan mantan kakak ipar Naysila Mirdad juga sempat heboh usai dikabarkan berselingkuh dari suaminya waktu itu yakini Kenang Mirdad. Bunda. Teja. Bun. Hai, Mbak Gigi. Hai lagi, emang kita baru ketemu. Enggak ya? Oh, nggak mau jawab. Oke, saya makan. Cepetan. Ayo makan, Mbak. Keputusan Nagita Slavina kali ini pun mendapat sorotan netter. Ada netter yang menyayangkan kenapa Nagita Slavina harus mengajak Rahel ataupun Tina untuk berkolaborasi. Tapi banyak pula netter yang mensupportnya. Nah, menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.